kemarin kan sudah tak share itu, secara video sudah tak share ya. Artinya bahwa sampai hari ini kami termasuk kegiatan ini, kami di Dispo di siang hari tadi belum ada keterangan posisi Pak Wali ya. Harapan kami ya sehat-sehat saja, hanya perlu istirahat agar hari Senin bisa aktivitas kembali ya. Karena kan itu PCR-nya kan Jumat pagi ya, Jumat pagi saya ditelepon ajudan, kemudian diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Jumat, Sabtu, dan hari ini. Dan hasil PCR sampai hari ini ya si ajudan belum menyampaikan, apalagi beliau wali kota. Saya kira ya harapan kami sehat-sehat saja, hanya perlu istirahat. Kalau yang hari Jumat itu berarti beberapa agenda yang sudah dijadwalkan yang mau dialihkan Pak ya, yang semula ke Mas Wali ke Pak. Oh iya, betul, termasuk menerima deputi BKPM untuk acara G20 yang bulan Mei dan bulan Juni. Jam kemarin rapat kita jam 1 siang sampai jam 3. Coba menghubungi Mas Wali Pak, mungkin untuk menanyakan hasil kegiatan. Siang tadi udah hubungi, belum diterima, kemudian ajudan ya tidak aktif ya. Tinggal tunggu saja. Hari Senin kita tunggu saja kondisi beliau ya. Dan Senin saya beri pastian hasilnya akan kita sampaikan. Kalau alasan PCR hari Jumat pagi apa Pak? Apa ada kontak atau mungkin ada gejala atau gimana? Ya, beliau menyampaikan lewat ajudan bahwa semalam memang batuk-batuk. Kemudian pagi langsung ke Loji Gandrung jam 6, terus langsung PCR, hasilnya siang. Saya tunggu siang, sore, kemudian hari berikutnya hasilnya yang kontak sudah nggak nyambung lagi. Gitu nggak? Untuk posisinya tidak tahu Pak? Pak Wali lagi di mana? Waktu PCR di Loji Gandrung. Ya, waktu PCR di Loji Gandrung. Saya yakin sesuatu kalau kesehatannya kurang baik, beliau mesti di Loji Gandrung. Supaya apa? Ya keluarga yang lain nggak kena, gitu kan? Untuk Mbak Selvi di rumah apa gimana? Supaya di rumah. Nah, setelah PCR itu, kalau otomatis kan hasilnya negatif kan beliau bisa turun rumah lagi, nggak ada masalah. Ya kan? Silakan nanti teman-teman. Untuk ajudan belum bisa dihubungin ya Pak? Belum. Kalau juga ya, sampai seperti kemarin waktu putrinya, kan saya sampaikan di upacara, di ini, saya sampaikan. Kalau memang benar-benar kondisinya dan A1 beritanya, sampaikan. Untuk apa? Supaya tidak ada pertanyaan yang aneh-aneh dari masyarakat, itu saja kalau saya. Ya, teman ya? Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.